Kegiatan idolku yang penuh semangat, Aikatsu. Segera dimulai! Star Anise adalah unit ketiga yang anggotanya terdiri dari Tristar dan Soleil. Dan unit ini dibentuk hanya untuk musim panas ini saja. Semakin banyak dukungan yang didapat, kami, Star Anise, akan jadi penuh semangat. Saya Orihime, kepala sekolah akademi ini. Saya juga punya pengumuman. Video yang Anda lihat sekalian ini adalah Powa-Powa Puriring. Mereka adalah unit yang dibentuk sendiri. Otome Arisugawa, Sakura Kitaoji, dan Sion Kamiya. Selanjutnya, sebagai anggota baru Star Anise, bagaimana pendapat kalian tentang tur musim panas? Otome sangat bingung. Powa-Powa Puriring dan Star Anise, bagaimana cara melakukan keduanya? Tapi, saya dengar Powa-Powa Puriring masih belum punya hasil kegiatan. Tapi kalau waktu tur musim panas, aku bisa menyebarkan love ke seluruh negeri. Aku ingin berusaha untuk melakukan keduanya. Betul kan, Sakura? Iya. Aku akan berusaha sekuat tenaga dan meminta bantuan dari para senior. Selain itu, jreng! Ada pengumuman juga dari Sion. Aku, Sion Kamiya, akan memfokuskan kegiatanku sebagai aktris, jadi aku tidak akan ikut dalam Star Anise. Oh? Bagaimana dengan Powa-Powa Puriring? Kalau soal itu, Sion tidak akan keluar. Sebagai leader, Otome sudah membujuknya untuk tidak keluar. Benar, walaupun aku belum tahu juga apa yang akan kami lakukan. Tur Star Anise sebentar lagi. Musim panas ini, Star Anise akan mengirimkan love you ke seluruh Jepang. Selanjutnya, kita akan pisahkan barang-barang ini. Ini makanan darurat untuk kalau bis kita sedang mogok di tengah hutan. Itu tidak perlu. Kantong tidur untuk kalau ada kesalahan reservasi dan kita tidak dapat kamar hotel. Tidak perlu. Item keberuntungan buat kalau ranking ramalan kita paling jelek. Itu juga tidak perlu. Jimat untuk penangkal kalau tiba-tiba ada hantu keluar. Kalau yang itu perlu ya? Kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi. Ah, sudahlah. Aku yang akan berkemas untuk kalian. Langitnya mendung sekali. Iya, aku dengar ada badai yang sedang mendekat. Semoga tidak akan mempengaruhi tur kita. Jangan khawatir, aku sudah buat dari tadi bosu. Hah? Besar sekali. Tapi kalau sebesar ini sepertinya akan ada pengaruhnya. Iya, popularitas kita juga akan jadi oke. Ichigo! Otome, Sakura. Selamat pagi. Selamat pagi. Love you! Sakura.
Sakura itu... Ada pepatah yang bilang kita tidak akan menyesal jika bersiap-siap dengan baik. Jadi aku bawa saja semua yang akan diperlukan. Iya, aku mengerti sekali perasaanmu. Sakura ternyata mirip dengan Aoi ya. Good morning, everyone. Semua sudah siap ya? Let's go to the tour, yeah! Otome gembira sekali. Aku juga. Kepala sekolah akademi, Mizuki dan yang lainnya mana? Tristar akan langsung ke lokasi. Kalian akan bertemu mereka di Gladi Resik nanti. Ichigo, kau mau pop and popcorn? Iya, mau. Kamu mau apa dengan foto itu? Foto-foto ini akan ku-upload di Kira-Kira Ter. Boleh kan, Ichigo? Iya, tentu saja. Foto waktu off time akan membuat fans merasa lebih dekat. Bukan ide yang buruk. Aku ingin memperlihatkan pada para fans seperti apa kita di luar panggung. Kiria, mulai sekarang aku akan menjadikanmu PR untuk Star Enies. Tolong upload semua foto off time selama tour. Oke, aku akan sekuat tenaga menyampaikan pesona Star Enies. Berdiri di atasnya ternyata bisa membuat kita merasa kewalahan. Tapi keren ya. Aoi, aku masih tidak percaya bisa berdiri satu panggung dengan Mizuki yang terkenal itu. Anggota Tristar masuk. Mohon bantuannya ya. Mohon bantuannya juga, Mizuki. Mohon bantuannya. Kalian berdua tidak perlu malu-malu seperti itu. Kita semua ini kan Star Enies. Partner yang akan berdiri di atas panggung bersama-sama. Walaupun ini baru latihan, tapi ini juga pertama kalinya semua anggota Star Enies ada di dalam satu panggung. Ayo kita latihan. Iya. Yeah. Gladi bersihnya selesai. Terima kasih atas usahanya. Terima kasih atas bantuannya. Semuanya sepertinya sudah mengikuti dengan baik. Kita uji, kamu terlalu memperhatikan sekitar. Di atas panggung, kamu tidak perlu malu-malu hanya karena kamu junior. Iya. Selanjutnya, kamu Kiria. Kamu terlalu memperhatikan aku, jadi gerakanmu kaku. Kamu harus melakukannya dengan lebih bebas dan sepenuh hati. Baik, akan kulakukan dengan sepenuh hati. Iya, begitu. Mizuki. Ayo kita pergi. Iya. Wah, senang sekali bisa dapat masukan langsung dari Mizuki. Setelah ini dia ada pekerjaan lain ya? Sebagai promosi untuk tur ini, dia akan diliput oleh stasiun TV. Wah. Everyone, jadwal hari ini finish sampai di sini. Istirahatkan badan kalian untuk mempersiapkan diri untuk acara besok ya. Semoga cuaca besok baik-baik saja. Para staf tadi membicarakannya. Badai sepertinya akan mengarah ke sini. Bisa gawat kalau badainya mengarah ke arah sini. Wah, kita akan menginap di sini. Suasananya tenang sekali ya. Tapi kenapa penginapan tradisional? Badai semakin menguat dan mengarah ke daerah Kanto. Dan kemungkinan besok pagi akan melintas daerah Kanto. Wow, ini badai topan Jepang. Badai ingin mengganggu Nona Yurika terlalu cepat 400 tahun. Bukan badai 450 tahun. Akan jadi badai yang sangat kuat. Mohon untuk berhati-hati. Enak! Dasar Ichigo! Yes, tidak ada gunanya memperhatikan cuaca. Betul. Sekarang yang bisa kita lakukan adalah mengambil nutrisi untuk besok hari. Itu benar. Kenapa? Kenapa kau sedih? Tidak ada apa-apa.
Kau tidak bisa mengambil tulang ikan dengan sumpit ya? Awi! Oh, begitu. Kalau begitu, biar aku saja yang ambilkan tulang ikannya. Demiran. Tidak perlu. Sakura, ayo sekalian disuapi saja. Awi! Cuma bercanda. Aku sudah cek berita. Ada kemungkinan juga badannya tidak akan melintas ke sini. Oh, begitu. Jadi kita harus lebih rileks, ya? Baik. Tapi mereka terlalu rileks. Oh iya, waktu menginap di penginapan tradisional Jepang, semuanya akan lempar-lemparan ikan tuna, kan? Maksudmu lempar-lemparan bantal, kan? Bantal? Main lempar-lemparan bantal? Wow, kedengarannya seru sekali. Iya, kalau soal bantal, aku ada banyak loh. Tunggu dulu, Ichigo dan Otome, kalian terlalu ribut. Nona Yurika akan bangun dari peti matinya. Wah, seperti wisata sekolah. Satu, dua. Mizuki, kamu sedang apa di sini? Kami sedang menunggumu, Mizuki. Jangan diam saja di situ. Sebaiknya masuk saja, bermain bersama kami. Sepertinya kalian sedang gembira sekali. Aku tidak tahu kapan aku harus masuk. Kenapa? Apa aku mengatakan sesuatu yang aneh? Love you. Love you. Baiklah, terima kasih atas usahanya. Mizuki sudah di kamar. Sudah. Terakhir kali Mizuki terlihat gugup itu waktu debutnya. Dia bilang hari pertama ingin menginap bersama dengan yang lainnya. Awalnya aku kaget mendengar permintaannya itu. Sebagai leader, aku rasa itu untuk memperkuat kekompakan membernya. Tapi bukan. Aku rasa Mizuki menanti-nantikan kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama member lainnya. Iya. Selanjutnya, kami akan menyampaikan berita tentang badai. Badai telah berpindah jalur, dan kemungkinan besok pagi akan melintas daerah Kanto. Ichigo, kamu juga tidak bisa tidur ya? Sakura juga ya? Aku deg-degan sekali. Hah? Deg-degan? Iya, karena sebentar lagi akan bertemu dengan para fans. Semuanya menanti-nantikan konser live besok, kan? Untuk menjawab harapan mereka, kita harus memberikan penampilan yang terbaik. Ichigo... Tahu tidak? Otome juga deg-degan dari tadi. Kalau begitu, kita mengobrol saja sampai mengantuk. Besok itu kan hari pertama tur yang penting. Jangan tidur terlalu larut ya. Iya. Kau juga tidak bisa tidur ya? Iya. Aku akan mencoba menggerakkan badanku. Aku ikut. Aikatsu. Maaf ya, kamu jadi menemani aku. Tidak apa-apa, aku malah senang. Kita semangat ya, untuk besok. Iya. One, two, three. Wah, keren, bisa hilang. Hebat sekali. Kapan-kapan aku ingin para fans juga bisa menikmati pertunjukan sulapku. Sedang menenangkan hati, bisa memberikan penampilan panggung terbaik kepada para fans. Perasaan kita dan perasaan para fans semoga bisa sampai ke langit. Yurika juga deg-degan ya, dan tidak bisa tidur. Aku hanya berkeliaran mencari darah untuk dihisap. Kalau kamu tidak ingin darahmu dihisap, kalau kamu tidak bisa tidur, ayo kita ngobrol. Hei, kamu sudah dengar ya? Aku ingin besok
menantikan konser live-nya. Mungkin ini pengaruh teru-teru Bozu yang dibuat Ichigo. Kita tinggal keluarkan sepenuh tenaga kita di panggung. Iya. Semuanya good condition. Semuanya, dress Star Anis sudah sampai. Penuh dengan kelap-kelip bintang. Setiap dress desainnya sedikit berbeda. Tapi kalau kita berbaris, terlihat kompak sekali. Iya, dan lambang Star Anis keren sekali. Apa kalian sudah siap untuk bersinar? Siap! Ada apa ini? Ada apa ya? Apa ini bagian dari pertunjukan? Apa ini mati lampu? Kenapa ini? Sedang mati lampu. Seluruh lampu di stadion ini padam semua. Oh my God, listriknya nothing. Berarti sistem Aikatsu juga nothing. Aku akan konfirmasi kondisinya. Tidak apa-apa kan? Kita tetap bisa konser kan? Kalau listriknya sudah menyala kembali. Semuanya sudah menanti-nantikan hari ini. Aku tidak ingin mengecewakannya. Iya, baiklah. Iya, saya mengerti. Maaf ya kalau saya telah mengganggu kesibukan Anda. Listriknya kira-kira akan menyala tidak? Sepertinya mereka juga belum tahu. Oh, jadi begitu. Kalau sistem Aikatsu tidak menyala, kita harus membatalkan konsernya. Ya. Tunggu dulu. Kalau masih ada kemungkinan, meski hanya sedikit, aku ingin mempercayai kemungkinan itu. Mohon bantuannya. Ichigo, mohon bantuannya. Izinkan kami untuk berdiri di atas panggung. Tapi... Sekolah Akademi. Ayo, sekarang kita maju. Para fans sudah menunggu kita. Iya. Kita sudah ada di sini. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita uji. Baik, aku sudah siap. Terima kasih telah menunggu. Mulai sekarang panggung spesial Star Anis akan dimulai. Ayo Arisugawa, Kaede. Pertunjukan sulap dari Otome Arisugawa dan Kaede Ichinose. Sulap Kaede, love you. Kita uji akan menampilkan Ikebana. Dan Ran akan menampilkan cara berjalan yang sudah dilatih keras. Hoshimiya dan Yurika, seperti biasanya. Ya, ternyata kalian datang. Siapa yang ingin darahnya dihisap oleh Nona Yurika? Semuanya! Terima kasih sudah datang hari ini! Aduh! Berani sekali kamu menginjak kaki vampir! Darahmu ingin dihisap ya? Aku akan berusaha keras supaya semuanya bisa menikmati hari ini! Tunggu! Makanya kamu dengar dulu! Kiria, gunakan pengetahuanmu. Sekarang saatnya kuis pertama Mizuki! Pertanyaan pertama, makanan apa yang disuka Mizuki? Meren Glaze. Kok malah orangnya sendiri sih yang jawab? Mizuki memang hebat sekali. Memperhatikan kami satu persatu. Bahkan bisa membuat semua fans tertawa seperti ini. Iya. Karena inilah aku tidak bisa mengalihkan pandangan dari anak-anak itu. Saatnya kita bersinar, Star Anis! Tetap terus berlatih.
penampilan yang paling bagus sampai saat ini. Ini semua berkat Mizuki. Semuanya punya perasaan saja, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Tidak, perasaan itulah yang paling penting, yang membuat kita dapat mengatasi kejadian yang tak terduga dan berhasil mensukseskan konser live. Dan perasaan kita yang memikirkan para fanslah yang membuat kita bersatu. Mizuki! Bintang Polaris yang bersinar di langit malam adalah 3 bintang yang menyatu dan bersinar terang. 3 bintang? Dan kalau kita bersatu seperti itu, pasti kita bisa bersinar lebih terang dari itu. Dan Star Anislah bintang yang akan bersinar paling terang di musim panas ini. Oke, tur musim panas. Ayo semangat sampai akhir. Yeay! Badai topan itu namanya hurricane. Badai topan itu namanya hurricane. Iya, beda tempat, beda juga namanya. Star Anis, keren! Aku ingin terus ada di sini. Sejak kapan kita di atas laut? Bersiaplah, Star Anis. Episode Aikatsu berikutnya. Final on Speedboard. Kegiatan idol yang penuh semangat.